Dengan visi terwujudnya madrasah yang berkarakter, unggul dan kompetitif sebagai lembaga yang kuat berdasarkan akhlatul karimah, Madrasah Aliyah Negeri Masambalu Utara kembali membuka pendaftaran tahun ajaran baru gelombang kedua. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 ini bakal dibuka hingga 30 Juni pekan depan. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah Man Masamba Haji Najemah di ruangan kerjanya. Madrasah Aliyah Negeri Masamba merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang banyak menyabet prestasi keagamaan seperti mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Sekolah ini menyediakan berbagai fasilitas diantaranya perpustakaan, lab komputer, lab IPA, lapangan olahraga, serta berbagai fasilitas lainnya. Dengan ditunjang sebanyak 42 orang guru dan staf baik dari ASN maupun non-ASN. Bagi yang berminat, silahkan lengkapi berkas dan diantarkan formulir pendaftaran di Man Masamba yang beralamat di Jalan Poros Malangke Masamba, nomor 22 Laba, Desa Laba, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Pendaftaran juga dapat diakses melalui via online dengan alamat http://bit.ly/pp/db/manlutra2023. Haryanto mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.